Would you guys like to see Overwatch? All right. Play the movie. Blizzard's upcoming team-based shooter, Overwatch, is coming to PC and consoles on May 24th. So what Overwatch is, it's a team-based multiplayer shooter that is completely action-packed. But it provides nearly endless opportunities for exhilarating, coordinated play. Game of the year at the Game Awards 2016 is Overwatch. I think at this point it's safe to say Activision Blizzard is the most evil video game company ever. Gak ada abisnya Activision ini bikin masalah, mulai dari ngecewain para fans sampai sekarang mereka sedang dituntut. Ya, tadi kita udah lihat ya gimana seberapa kerennya Overwatch, player base-nya luar biasa tinggi, bahkan di minggu pertama nyampe 7 juta. Dan memang ketika hadir, Overwatch itu sangat merevolusi genre FPS ya. Bahkan di hari ini kita bisa lihat banyak tanda kutip kopiannya si Overwatch. Apalagi kalau bukan Valorant. Nah, tapi kali ini gue mau ngomongin Overwatch ya kan. Dan kalau misalnya kita ngomongin Overwatch dan game kompetitif multiplayer, tentunya ya kalau kita ngomongin game-game kayak gini, itu menghadirkan update secara berkala ke dalam gamenya ya. Itu udah pasti dan udah jadi suatu keharusan untuk bikin gamenya tetap hidup. Dan Overwatch ini ngadirin ke dalam gamenya itu di tahun 2017 ada hero-hero baru. Kayak misalkan kita ngomongin Orisa, Doomfist, dan juga Moira. Dan di 2018 itu ada Brigitte atau banyak orang nyebutnya itu Brick. Dan ada Wrecking Ball sama Ashe. Dan gak cuma hero-hero doang, tentunya ada beberapa juga seasonal event di dalam game ini. Mungkin dari sini kita lihat, kayaknya gak ada yang aneh sebenarnya sama Overwatch 2. Tapi justru ini memang gak kelihatan dari sini. Dan memang hal yang udah gue sampein tadi, itu cuma senang-senangnya Overwatch doang. Padahal sesungguhnya game ini bobrok. Pertama kita lihat dulu dari gameplaynya. Gameplay Overwatch sendiri emang beda jauh dari kebanyakan game shooter yang ada. Nah, justru ini sebenarnya jadi salah satu bottlenecknya dari Overwatch dan gamenya itu sendiri. Dan juga sebenarnya ada beberapa perbedaan visi dari tim yang ngerjain dan di belakang layarnya Overwatch. Pertama-tama yang paling dirasain langsung sebenarnya sama para pemainnya itu adalah balancing. Dan ini yang gue rasain juga di dalam gamenya. Komposisi hero Overwatch memang rasanya punya kelemahan dari segi balancingnya. Apalagi setelah hero-hero baru itu muncul. Dan udah gue mention tadi, ada Orisa, ada Doomfist, ada Moira, dan ini jadi kali pertama ngehit dan bikin perubahan besar-besaran ke Overwatch dari sisi balancing. Orisa, ini dia punya shield yang bisa ditaruh di tanah, dan ini bikin komunitas ngebacot soal masalah game ini yang cuma kayak nembak-nembakin shield doang, dan itu beneran boring banget. Terus ada Moira, ini hero tidak butuh aim sama sekali. Nah, ini perubahan yang gila banget di Overwatch. Hero-hero beta yang sebelumnya menitik beratkan di mekanik, dan ketika hadirnya si Orisa dan Moira itu jadi nggak guna dan bingung mau ngapain. Lu bayangin Cassidy nembakin shield, ngapain coba ya kan? Ditambah lagi ada Doomfist yang hampir bisa sekali gampar pakai skill tinjunya itu orang mati. Beneran nggak balance gitu ya kan? Terus yang jadi masalah utamanya adalah munculnya si Brick tadi. Nah, ini hero itu sebenarnya broken, Jack. Ini hero punya shield kayak Reinhardt, terus dia hitnya juga bisa hampir instan mati, dan yang paling broken adalah dia bisa nge-stun. Nah, terus ngomongin soal rilisnya si Brick ini, komunitas Overwatch itu percaya dan yakin betul bahwa ini adalah awal yang bikin sumber dari game Overwatch itu broken. Munculnya dari hero ini bikin game ini kedatangan salah satu strategi paling broken tapi justru boring mampus. Yaitu adalah GOAT, G-O-A-T ya kan. Dan ini ya, ini strategi ketimbang kita tuh mainin semua role yang ada di Overwatch kayak tank, damage, dan support. Meta ini cuma butuh dua role, yaitu tank sama support. Jadinya healthnya tinggi dan infinity heal. Hero-hero damage nggak mungkin bisa nguber untuk ngasih damage output yang tinggi. Strategi ini itu bikin komposisi kayak 3 tank dan 3 support. Ini kerjaannya bener-bener kayak cuma nembak-nembakin shield doang dan tunggu-tungguan ulti doang. Jadi bener-bener boring banget. Attack. They come through, split the outlaws up, win that fight without ultimates.
We do see the Outlaws are going to pull out Dante's Tracer. This has been some of the things that Outlaws fans have been waiting for, is a good Tracer player on Houston. It's Jake on the far. This combo's worked well for them before, but as soon as they see the defensive setup, they will just simply swap it away. Crucial time lost here for the Outlaws. Meskipun si Brick itu sempat dapetin nerf dan tetap aja ya, ini hero tetap jadi sumber masalah di Overwatch. Active Blitz kesannya kayak nggak bisa bikin balancing dari Brick yang udah bertahun-tahun dan udah berbagai macam patch muncul cuma buat benerin si Brick itu. Contoh lain mungkin selain gua tadi ya, itu adalah salah satu strategi yang menurut gua ini boring pas gua main Overwatch zaman itu adalah Reinhardt plus Orisa plus Bastion plus Brick. Ini ya ampun, ini benar-benar udah maka gak bisa ditembus, terus lu cuma tembak-tembakin shield doang. Dan ini gua rasa komposisi hero-hero bosen ini bikin player dan kreator dari Overwatch itu sendiri justru kabur, cabut, dan komplain soal hero mereka di gamenya yang gak balance. Dan selama hal tersebut, God Meta ini masih terus terjadi bertahun-tahun dan masih eksis, baik itu di casual player ataupun di Overwatch League itu sendiri. Dan solusi dari Blizzard apa bang? Nah, di tahun 2019, ketimbang melakukan balancing untuk hero-hero mereka, OE datang dengan sebuah fitur baru bernama Role Queue. Jadi, sebelum matchmaking, lu tuh kudu milih dulu tuh, lu mau main tank, damage, atau main support. Jadi nggak ada 3 tank, nggak ada 3 support. Dan ini, astaga, ini nunggunya kita bisa main Mobile Legend 3-4 game, ya kan? Jadi memang selama itu nunggunya. Dan kalau kita ngomongin dari sisi e-sportsnya juga, tahun 2020, Activision Blizzard itu ngumumin partnership eksklusif mereka sama YouTube. Jadi, Overwatch League sama Call of Duty League itu ditayangin secara eksklusif di YouTube. Tapi ternyata, keputusan ini berdampak kepada OWL itu sendiri, di mana viewership mereka justru turun terus, ya kan? YouTube memang sebenarnya belum sebagus Twitch saat itu kalau memang kita ngomongin untuk streaming. Ditambah lagi secara algoritma, kalau kita nemuin Overwatch League di home YouTube, itu harusnya lebih sulit kalau kita daripada nemuin OWL di home Twitch. Hal tersebut yang kemudian kejadian sampai hari ini di Overwatch League, yang kemudian diperburuk juga dengan hype dari Overwatch yang rasanya udah mulai menurun karena update konten dari in-game sendiri itu juga sebenarnya cuma repetisi. Bahkan tahun 2020 big update-nya itu cuma satu, yaitu hero baru Echo, dibandingkan kayak tahun-tahun sebelumnya dia bisa bikin 3 hero dalam 1 tahun. Terus kehantam juga sebenarnya sama game-game free to play lainnya, mulai tuh ya mereka kebakaran jenggot si Overwatch ini. Bahkan MVP OWL sendiri aja itu cabut di tengah-tengah season, yaitu si Sinatra. Lu bisa bayangin LeBron James lagi mau tanding kemarin lawan Golden State Warrior terus cabut di game ketiga. Nah, gimana coba ya kan? Ditambah lagi, Activision Blizzard kena kasus Jack di tahun 2022 yang kasusnya ini benar-benar gila banget, di mana Activision Blizzard digugat sama California Department of Fair Employment and Housing atau DFEH, di mana perusahaan ini secara konstan melakukan sexual harassment dan diskriminasi gender. Ini benar-benar beritanya gede banget, di mana mantan dan para pekerja wanita saat itu ngomong dan mengakui soal lawsuit tersebut. Mereka berbicara bahwa lingkungan kerja di Blizzard itu toksik banget, di mana banyak perempuan yang mengalami pelecehan berkali-kali tanpa ditindak. Pelakunya juga nggak dapat hukuman, jokes yang nggak masuk akal kayak contohnya sok dan ngomongin badan rekan kerja orangnya ada di situ lo omongin gitu kan. Dan juga ada beberapa pelecehan verbal bahkan sampai ke fisik. Ini memang setoksik itu. Salah satu yang parahnya adalah sempat ada pekerja Blizzard yang bunuh diri pas lagi company trip karena masalah tersebut. Pelecehannya ini itu udah berkali-kali dan ada foto nyal yang disebar ke rekan-rekan kerja lainnya. Sebenarnya para atasan Blizzard pun juga kayaknya agak sinting dan agak gila karena mereka nggak nindak hal cancer kayak gini. Si Bobby Kotick. Kemudian hal-hal tersebut itulah yang akhirnya jadi collateral damage untuk Blizzard. Semua sponsor cabut dari Overwatch League, Coca-Cola, State Farm itu mundur semua, dan hal tersebut juga diperparah dengan dampak ekonomi itu sendiri. Jadi lu bisa lihat sekarang para tim itu udah mulai kehilangan kepercayaan sama Overwatch League. Kita lihat LA Gladiators, salah satu tim dari Overwatch League memutuskan untuk menjual slot mereka dan lagi cari buyer sampai akhir tahun 2023 ini. Ini tahun terakhirnya LA Gladiators. Terus ada Washington Justice yang mau jualin player mereka waktu itu di Agustus 2022 setelah kehilangan kepercayaan di Overwatch dan masa depan dari liga itu sendiri. Bahkan ada tim Cina, yaitu Chengdu Hunters yang ngumumin bubar setelah nggak ikut Spring Stage tahun ini. Dan kalau kita ngomongin mungkin di Cina, itu juga salah satu dampak besarnya dari hilangnya Overwatch. Karena Activision Blizzard nggak lagi kerjasama sama NetEase untuk ngerilis game tersebut di Cina.
Di Overwatch sendiri, Jack, sebenarnya Jeff Kaplan, yaitu game directornya, itu juga memutuskan untuk cabut tahun 2022. Ini orang yang mimpin OW itu cabut. Dan tahun 2020, lead writer-nya juga itu cabut. Jadi orang-orang yang dulunya ngerjain Overwatch sepertinya sudah bukan orang-orang yang awal-awal. Bahkan cabutnya mereka ini sebelum rilisnya Overwatch 2. Nah, nih, udah kita udah ngomongin Overwatch 2 ya. Ini Overwatch 2 rilis dengan nama 2 dengan tajuk sequel. Tapi, gak ada bedanya. Ini cuma rework hero, perbaikan visual, dan cuma jadi 5 versus 5. Bro, ini mah di big patch update harusnya bisa ya kan? Terus, omongan awalnya, Overwatch 2 ini bakalan ada PvE. Jadi ini kayak semacam story mode yang gede banget. Lah, si Ajing baru ngabarin bahwa PvE-nya gak jadi. Aduh, dia baru ngabarin PvE-nya tiba-tiba gak jadi. Cok, ini yang mungkin ya, ini yang mungkin bikin Overwatch 2 itu valid dibilang 2. Malah gak jadi, Jack. Malah gak jadi dan cuma digantiin kayak event PvE yang sama mirip-mirip kayak di Overwatch 1. Gila ya. Jadi, kalau kita ngomongin Overwatch 1 atau 2, bodo amat apa itu ya. Sebenarnya ini game tuh sangat potensial. Seperti yang udah gue mention di awal, ini merevolusi bagaimana genre game FPS waktu itu dan bahkan menang Game of the Year. Dengan konsep yang sangat fresh, bahkan punya banyak kopian. Ada Paladin, ada juga Valorant. Karakter desainnya sebenarnya luar biasa. Dipush dengan lore yang menarik dan sinematik yang kelasnya udah bisa bikin film. Sayangnya, punya kekurangan di belakang layar yang justru bikin gamenya ini sebenarnya bagus, tapi jadi nggak asik buat dimainin. Ditambah, kekeruhan di esports dan beragam collateral damage dari Activision Blizzard itu sendiri bikin nama dari game Overwatch ini jadi lebih jelek. Dan yang bikin nggak habis pikir adalah di-cancel tuh, yang namanya story mode-nya OV2 jadi PvE biasa, kan gila ya. Dan buat gue pribadi, adanya Overwatch 2 sebenarnya cukup menarik untuk kembali ke game ini. Namun ya itu tetap game yang sama OV1, main 15 menit lo udah sadar bahwa itu ternyata Overwatch 1 yang dikena patch update. So gue rasa ini Overwatch udah keruh banget ya kan. Ini game sebenarnya potensial banget, tapi sayang banyak hal yang kurang bagus terjadi di Overwatch. So gue rasa segitu aja konten gue tentang Overwatch, di mana gue bahas sejarah singkat dan kebobrokan dari game ini ya kan. Dan kalau misalkan lo suka sama konten gue kali ini, make sure jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Follow kita di Instagram yaitu di @thelazyesports dan Instagram pribadi di @josadata.c. Susun semuanya, sampai ketemu di konten gue selanjutnya. Thank you udah nonton sampai akhir, and bye-bye.